Sosok Marwarar Sirait mencuri perhatian seusai memutuskan hengkang dari PDIP. Politisi senior yang kerap disapa Ara itu bahkan telah berpamitan dan mengembalikan KTA PDIP pada Senin 15 Januari. Pasalnya keputusan itu diambil Ara demi mengikuti langkah politik Presiden Joko Widodo. Dilansir dari tribunews.com, sosok Marwarar Sirait lahir di Medan, Sumatera Utara, tepatnya pada 23 Desember 1969. Dia merupakan putra dari pasangan suami istri Sabam Sirait dan Sondang Poru Sida Butar. Sabam Sirait sendiri adalah politikus senior di Indonesia. Ia pernah menjadi sekjen PDIP selama 13 tahun, anggota DPR RI selama 7 periode, serta anggota DPR RI selama 2 periode. Sementara Marwarar bergabung dengan PDIP pada tahun 1999. Di PDIP ia sempat menjadi wakil bendahara DPD PDIP Jawa Barat, bendahara DPD PDIP Jawa Barat, ketua bidang pura DPD PDIP, hingga ketua DPP PDIP. Sementara itu pada periode 2004 hingga 2009, ia terpilih sebagai Komisi 11 DPR RI bidang keuangan, perencanaan dan juga perbankan. Marwarar sendiri kembali lolos ke Senayan untuk periode 2009 hingga 2014 dan juga 2014 hingga 2019. Terakhir, Ara menjabat sebagai Ketua Taruna Merah Putih atau TMP, organisasi sayap partai berlambang banteng moncong putih itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.